supaya dapat kita tumpukan kepada golongan generasi yang di peringkat muda, dan supaya kita boleh mencongkil bakat daripada awal-awal lagi. Saya ucapkan tahniah kepada semua yang telah mengambil bahagian. Ini adalah pengejaran kali pertama yang dianjurkan oleh Resolute Khalif dan UDA FC. Satu inisiatif daripada pihak NGO. Dua-dua NGO ni sebenarnya baru, tapi actually recruiting talent pada masa yang sama. UDA FC apa tu platformnya bola sepak, manakala Resolute Khalif actually nak promote Islamic living in daily life. Jadi dalam program hari ini kita memberikan mesej seperti sifat kekawanan yang baik, jati diri yang baik melalui platform football. Untuk tahun hadapan kami menyasarkan untuk mendapatkan penyertaan yang lebih besar. Pada tahun ini kita dapat lebih kurang 29 pasukan yang bermain. Alhamdulillah penganjuran kejohanan yang agak sempurna bagi tahun ini bagi kami yang baru mula bertapak dan suka juga saya umumkan di sini bahawa ini memang inisiatif NGO 100%. Duit yang di dana yang dikumpulkan sesama sendiri dan akhirnya dapat menjayakan program sebegini. Mulai ada banyak bermain lah. Lepas saya menjadi keeper terbaik di Malaysia. Suka? So, harapan tahun depan? Buat lebih baik. Okay, apa perasaan ni tentang game hari ini? Rasa gembira. Adik, menang apa ni hari ini? Penjari terbanyak. Okay, adik memang minat main bola? So, siapa yang ajar adik main bola? Coach saya. Coach? Okay. Apa perasaan adik bila tournament ini buat? Rasa seronok lah. Okay, nama kumpulan kami Universiti Tidak Bidu 14. Okay, nak terima kasih pada budak-budak ni. Memang mengikut apa yang dah dirancang, apa yang dah diterapkan sebab orang mengikut disiplin apa semua. Untuk tahun ni yang pertama. Harapan untuk program akan datang. Okay, kita target untuk Carnival Futsal Milo kan yang akan datang. So 29 ni first KL kita akan turun ke sana.